let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. Ya saudara, sekarang saya ada di pom bensin tertua di Purbalingga, yaitu di Jalan Maijen Sungkono. Nah, di depan kita dulu ini adalah Stadion Wasesa. Sebentar, saya akan merapikan dulu yang ada di sini nih, berantakan banget di depan kemudi agar tidak mengganggu aktivitas memutar setir. Nah, di sini adalah di sebelah kanan kita adalah Samsat Purbalingga. Jadi Samsat Purbalingga itu di sekitar sini. Nah, ini adalah sisa-sisa dari itu yang di depan Stadion Wasesa. Itu ada gambar bolanya, itu ada monumen bola itu di atasnya. Jadi dulu ini adalah Stadion Wasesa, kemudian pasar yang baru ini dibangun di Stadion Wasesa. Sekarang Stadion Wasesa atau gedung olahraga sudah pindah di Jalan Komisaris Noto Sumarsono, itu dekat-dekat sana. Nah, ini adalah Pasar Purbalingga sebelah kanan kita. Maaf, sebelah kiri kita. Nah, sekarang kita ada di depan Polres Purbalingga, kantor polisi nih. Sekarang kita berada di lampu merah. Nah, itu nampaknya ibu-ibu menjual kanebo sama tisu. Nah, seperti inilah becak di Purbalingga, mirip-mirip becak di daerah Jogja. Jadi becaknya seperti ini, tinggi, dan rodanya roda mirip pakai jari-jari. Beda sekali dengan becak yang ada di Cirebon ataupun di daerah Brebes. Kalau di Jakarta, becaknya justru bervariasi, karena ada yang dari daerah Banyumas dan ada yang dari daerah Cirebon. Ciri-ciri becak dari daerah Cirebon, ini atapnya pendek sekali. Nah, di depan kita itu adalah patung Jenderal Sudirman. Jenderal pertama di Indonesia adalah Jenderal Sudirman. Beliau lahir di Rembang, tapi Rembang Purbalingga. Nah, ini sebelah kiri kita adalah Terminal Bis Purbalingga, terminal terbesar di Purbalingga. Nah, ini serayu motor. Nah, ini sambas teknik di sini.
alat-alat pertanian. Nah, ini sekarang di sebelah kiri kita adalah kuburan makam pahlawan Purbosaroyo. Kita ini di sekitar kandang gampang. Di sini banyak pabrik, pabrik Indokores, yaitu pabrik dari Korea yang sudah lama sekali di Purbalingga. Kalau tidak salah sudah semenjak tahun 80-an ada pabrik Indokores, atau bisa disebut Indo Korea, artinya pabrik Korea di Indonesia, di Purbalingga, pabrik rambut wig. Ya, perjalanan sampai di sini. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan ini. Ya, terima kasih saudara, kalian sudah menonton video di depan. Tentunya kita sudah menyaksikan bersama-sama. Saatnya kalian untuk mendukung channel ini dengan pencet subscribe, bell, like, dan share. Di samping agar kalian mudah menemukan channel ini, paling tidak ini akan memberi semangat kepada Kidalang, Kidalang, channel Setia Nugroho untuk lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten lainnya agar bisa di upload ke channel ini. Terima kasih kalian mendukung channel ini. Kita jumpa lagi di video lainnya di waktu yang berbeda juga. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa, kalau kalian ingin mendapatkan atau mencari video ini dengan mudah di waktu-waktu mendatang, jangan lupa untuk subscribe, like, dan jika memungkinkan untuk di-share. Bell-nya juga ya. Jadi subscribe, like, dan bell agar kalian mudah menemukan channel ini di esok hari, di kemudian hari. Terima kasih semuanya teman-teman, juga para pemirsa semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan sukses selalu untuk kalian semuanya di bidang apapun. Oke saudara, jangan lupa agar kalian mudah menemukan channel ini kembali di kemudian hari, jangan lupa untuk pencet channel ini dengan subscribe ya, kemudian like, kemudian bell, dan share agar kelak esok hari saat Anda ingin mengunjungi channel ini kembali akan mudah, tidak mengalami kesulitan. Terima kasih atas dukungan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.